Oke guys, kali ini gue balik lagi sama gue Tetsuya. Kali ini gue bakal jelasin nih misi Maid Cafe yang Moemi Birthday yang paling atas. Di sini syaratnya teman-teman tuh harus sudah kelarin quest puri-puri ya. Puri-puri yang level 65 sih inget gue apa 61 gitu. Ya biografinya dia yang ke Maid Cafe baru nanti ke trigger misinya seinget gue. Nah ini kita dapetin kuponnya ini. Ya, intinya harus 60 ke atas lah, harus sudah biografi puri-puri itu seinget gue. Nah di sini kan ini Moeminya nih dia kagak ngasih apa-apa, jadi intinya ajak ngobrol aja dulu si ketua maidnya. Sorry. Nah terus kemana bang? Nah, ini cluenya di sini nih ya, kita keluar dulu. Ini rada melek ya, sorry. Nah buat orang pertama itu di sini gue malam ya. Nah di sini di sebelah kanan sini ada nih pemuja yang obsesif. Temen-temen aja ngobrol aja, tek aja. Ntar dia kalau nggak salah ngasih bekal aja kalau nggak salah. Tapi nah itu dia ngasih bekal. Si bekal itu kita kasih ke. Bentar gue salah ini. Iya gue salah. Main kesini cuy. Ke sini nih, sorry. Ini gue nyari-nyari juga ya. Nah sini nih, atlet baseball yang kelaparan cuy. Nah ini lu kasih dah tuh si yang tadi dapat dari cewek yang sebelah kiri itu. Nah selanjutnya apain bang? Ini dia dapat topi baseball. Nah topi baseball, lanjut nih, teng. Nah ke sini, ini ada idol gitu digangguin. Kita ngebantuin cuy. Gitu. Bantuin ya apa penggemar yang mesum kan. Nah, ini gunanya topi baseball yang kita dapetin tadi. Kasih topi baseball ke dia biar dia bisa nyamar ya. Kita dapat CD. CD-nya buat apa, Bang? Nih, CD-nya tuh buat ditukerin ke tukang CD. Nih, udah tukerin tukang CD, nanti dapat. Nih, jangan salah pilih ya. Nih, lu ngasih ada dua pilihan. Tiket masuk pesta ulang tahun atau kuota pembelian blind box figurin. Nih, salah pilih. Kalau emang mau Moemi, lu atas. Tapi kalau lu salah pilih, malah milih yang bawah. Nanti gue jelasin nih gimana caranya. Ya, yeah. Pertama turun dulu. Nah ini kan langsung masuk ke dalam nih. Kalau lu salah pilih, pilih bawah. Lu ngomong ke bocah ini nih, cewek ini. Nah lu pilih yang atas, nanti dia langsung ngasih juga sama gitu. Gitu kalau lu salah pilih ya, pilih bawah. Nah coba. Nah sekarang lu masuk aja ke atas, apa ke Maid Cafe maksudnya. Sudah deh, lu tinggal menghadiri pesta Moemi Chan. Oke. Langsung dong, terkasih. Tinggal ikut ke cafe ya. Maid-maid cafe gini. Kita pakai Lightning Max. Kayaknya ini misi Lightning Max dah. Gue juga gak ngerti. Cuman ini gue ke triggernya gue level 65 soalnya. Gue level 65 baru ke trigger. Gitu gue sekarang. Gue sekarang 67 lah. Berapa gue lupa. Kayaknya gue segituan lah. Ini si imut. Si imut. Ya gitulah ini. Karena ini gue gedein dikit ya biar kedengaran dikit lah. Udah nih, kan udah nih. Dapat kue. Kuenya suruh ditukerin sama lu. Jangan lupa lu tukerin, cok. Nih, lu tukerin. Baca dulu nih. Ya.
Lanjut nih, lu tukerin ke cowok ini nih, yang tadi depan ini. Lu kasih dah kuenya sama lu. Tuker kue ulang tahun dengan figurin. Dia tuh ngasih kita figurin layar. Dia tuh ngasih kita figurin dan figurin puri-puri. Nah ini belum selesai, Mac. Nih, sini cok. Nah, besok lu harus nunggu besok. Nggak bisa hari itu juga. Lu nunggu besok. Di sini ada warga penonton. Nah, warga penonton tuh minta si puri-puri itulah intinya. Lu kasih gitu. Mungkin kalau ada kelanjutan questnya bakal gue update lagi, tapi kayaknya udah sampai segini aja sih, soalnya udah dapet achievementnya gitu. Ya mungkin segitu aja. Ini hidden questnya yang Moemi Party. Semoga teman-teman terbantu, no niat berharga melalui penukaran aja gitu cuy ya. Sampai jumpa di next video, bye bye cuy.